Robin, partner dari si Ksatria Kegelapan Batman. Salah satu ciri khas superhero ini adalah dari topeng matanya. Dengan topeng ini, Robin bisa mengeluarkan tembakan cahaya untuk melumpuhkan lawan. Ia seringkali membantu Batman lolos dari maut. Robin masuk di dalam cerita Batman dengan alasan ingin meraih pasar pembaca usia muda. Dan faktanya, sejak The Boy Wonder ini eksis, penjualan komik Batman meningkat hampir 2 kali lipat. Kura-kura Ninja. Ide awal kura-kura ninja ini muncul saat Kevin Eastman dan Peter Laird sedang mengobrol di tahun 1983. Mereka menggambar coret-coret lucu berupa seekor kura-kura menggenggam double stick. Kura-kura yang lamban menjadi kura-kura yang lincah layaknya ninja. Untuk memperkuat karakter ninja, maka kura-kura tersebut menggunakan topeng untuk menutupi identitasnya. Sejak kemunculannya di tahun 80-an hingga kini, desainnya terus berevolusi. Superhero dalam negeri juga tak ketinggalan loh. Buat kamu yang lahir di tahun 90-an, pasti tak asing dengan superhero ini, Panji Manusia Milenium. Serial ini ditayangkan tahun 1999 hingga 2001. Karakter Panji begitu manusiawi, meskipun telah berubah menjadi superhero. Uniknya, meskipun Panji sudah menutup identitasnya dengan topeng di mata, serta berganti pakaian superhero, fisiknya tetap tak terlihat oleh musuh maupun orang yang ditolongnya. Penayangan superhero ini selalu ditunggu pecintanya di tahun 2000.